Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah 1442 bersamaan dengan 2020 Masihi. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa bersejarah itu berlaku pada 1 Muharram tahun baru bagi takwim Hijrah. Namun tahun Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah itu diambil sebagai permulaan kiraan bagi kalender Hijrah. Di Malaysia, hari tersebut merupakan hari keagamaan bagi umat Islam dengan mengadakan solat sunnah di masjid-masjid di seluruh negara. Hari Ma'al Hijrah atau awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia. Tahukah anda, kalender Hijrah secara rasmi bermula ketika zaman Khalifah Ar-Rashidin kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Terdapat beberapa cadangan daripada para sahabat untuk penetapan tarikh bagi Madinah ketika itu. Ada yang mencadangkan agar tahun Islam bermula ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mencadangkan permulaan tarikh Islam ditetapkan pada hari Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Penetapan ini adalah untuk mengenangkan betapa pentingnya tarikh Hijrah yang menjadi anjakan paradigma dalam sejarah agama Islam, yang mana pertama kali dalam sejarah Islam seorang Nabi dan Rasul membentuk kerajaan dengan segala kesukaran dan berjaya membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam tersebar ke merata dunia. Kepada kaum Muslimin Muslimat di seluruh dunia, saya dengan ini mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1442. Negara rahmah, ummah sejahtera.